خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة لو سقاك الوقت مرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة خذ من التاريخ عبرة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, kita mengakhiri hadis perbincangan tentang beberapa akhlak dalam kehidupan. Kitabu Adabil Ma'isyati wa Akhlaqin Nubuwah, iaitulah adab dalam kehidupan. Dan kalau kita nak beradab, nak berakhlak, maka tidak ada contoh yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling lengkap selain daripada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah pengarang kitab kita ini rahmatullahi alal jami' mengakhiri bab ini dengan akhlaqin nubuwah. Beberapa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut secara ringkas dan hanya tajuk saja disebut. Penjelasan tak ada. Kalau nak jelas panjang-panjang, kita buka kitab Ar-Rahiqil Makhthum ataupun ringkasannya dia panggil Raudhatul Anwar. Jadi rasanya pelajaran kita ada di sini kan. Kita pelajaran Sirah Nabawi ada. Alhamdulillah ada. Cuma dalam pemerhatian ana di tempat kita ni, di surau-surau, kuliah-kuliah di masjid, boleh jadi jarang ada pengajian sirah. Yang adanya banyak ngaji hadis, tafsir, fiqh sebahagiannya, tapi secara khusus satu subjek sirah jarang kita nak tengok terpapar di papan iklan di masjid-masjid. Jadi kita boleh ambil perhatian di sini bahawa itu satu subjek yang penting. Kerana bila tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan yang betul, kita akan diperkenalkan melalui jalan yang salah. Itu saja dua saja manusia ini, sama ada kita terima maklumat yang betul ataupun kita akan menerima maklumat yang tidak betul. Tetapi otak manusia ini, pemikiran manusia ini, mana yang kita install dulu, kita masuk dulu tu, dia melekat. Nak ubah balik, tu kena format semula. Jadi nak format semula itulah makan masa yang begitu lama, kadang-kadang terpaksa menghabiskan masa yang begitu panjang, dan ada kalanya mungkin tak memberi kesan apa-apa lagi selepas daripada dia mendapat maklumat yang pertama. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita masuk kepada kitab Adabul Ma'isyah, iaitulah adab dalam kehidupan dan akhlak nabawi, sebagaimana dalam kitab kita Mukhtasar Minhajul Qasidin. I'lam anna adab az-zawahir unwan adabil bawatin. Ketahuilah bahawa tingkah laku luaran menggambarkan apa yang tersimpan dalam batin. Mana kita boleh tengok, kata orang, riak ikan di air lah, boleh nampak. Itu bagi orang yang ikhlas kita nampak. Tapi kalau orang yang bersifat munafik, sukar untuk kita nak kesan yang mana sebenar watak dia ni, baik ke tak baik. Ya. Waktu dia berlaku tu, orang tak boleh nak kesan. Oi, saya tengok ada seorang budak ni, dia nak minta anak pakcik ni sah awal solat, berbuk dengan Tok Bilal nak azan. Lepas Pak Imam bagi anak dia, eh, orang komak pun tak bangun lagi. Nah, ini dia punya mak sukar kita nak dapat kesan yang baik. Kerana itulah dia panggil, orang boleh berlakon, tetapi pada secara zahirnya, secara umumnya, kita boleh mengenali watak seorang itu melalui zahir dia.
pergerakan anggota badan adalah hasil dari citusan hati. Anda boleh tengok di situ. Amalan dan kerja yang terhasil adalah natijah ataupun kesan daripada akhlak yang sebati dalam jiwa. Adab-adab atau tingkah laku itu adalah saringan daripada ilmu pengetahuan. Punca dan sumber segala tindakan itu ialah rahsia dalaman yang tersimpan di lubuk hati. Cahaya dari lubuk hati itulah yang akan menyinari dan menghiasi tingkah laku dan adab-adab luaran. Jadi inilah yang kita nak belajar tentang bagaimana kita nak gilakkan hati kita. Di dalam bab akhir, lepas pada bab ni, kita akan masuk dalam bab bagaimana riyadhatin nufus, bagaimana nak didik jiwa kita supaya jadi manusia yang baik. Siapa yang hatinya tidak khusyuk, tentu sekali anggota badannya juga turut tidak khusyuk. Dalam kata-kata sahabat, lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu. Jadi seorang sahabat ni dia tengok orang ni solat duk gerak banyak. Kan tengok tu kan betul ni, dia kata kalaulah hati orang ni khusyuk, anggota dia juga tenang. Jadi kita tahulah, kita tengok orang solat macam mana. Kadang-kadang dia tengok jam. Itu belum perlu buka handphone lagi tu. Jadi macam mana nak tahu. Jadi bermakna otak dia tidak duduk dalam solat, dia duduk di luar kotak solat. Begitu juga sesiapa yang dadanya tidak menjadi tempat simpanan cahaya ilahi, wal'iyazubillah, tentu luarannya juga tidak akan memamerkan keindahan adab-adab Nabi yang mulia. Jadi kalau cahaya kita ni tak masuk, cahaya ilahi tak mari dalam hati kita, maka kita akan simpanlah banyak mana pun, dia akan terselah keburukan-keburukan yang akan timbul daripada sifat manusia. Dalam bab-bab yang lalu, kita telah menyatakan beberapa adab yang tidak perlu diulangi lagi di sini. Jadi adab kita telah bincang, tak perlu ulang di sini. Ulang, nak ulang dia tengok dalam rakaman-rakaman yang lepas. Kini kami ingin fokuskan beberapa adab dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab akhir ni kita tutup dengan akhlak yang mulia. Kami kemukakan himpunan adab-adab ini dengan tujuan meneguhkan lagi keimanan menerusi pemerhatian kepada akhlak mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika setiap satu akhlak baginda telah diakui sebagai akhlak yang paling mulia, akhlak yang tinggi dan agung, bagaimana pula dengan himpunan kesemua adab-adab yang tersebut? Jelas dah ayat ni. Manakala kita ambil satu-satu, sifat Nabi semuanya menunjukkan ke arah kebaikan. Bagaimana kalau kita kumpul satu adab ini dalam satu peribadi manusia? Nah, kalau kita jumpa seorang manusia yang amanah, oh kita kata orang ni amanah, jujur semua sekali. Kita jumpa pula orang yang ikhlas, kita puji orang ni. Tapi kalau semua sifat duduk pada satu orang, bagaimana nak puji dia? Jadi pujinya sebagaimana Allah Ta'ala puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tuhan kata, mu ni mempunyai akhlak yang cukup agung, yang tak ada manusia boleh kritik, kecuali manusia yang tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha telah ditanya berkenaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda ialah terjemahan kepada apa yang ada dalam Quran. Itu maksud kana khuluquhul Quran. Akhlak dia tu dia terjemah dalam Quran, suruh buat dia buat. Dalam Quran larang, maka Nabi kita tak ada pada dia. Sahabat anda baginda marah ataupun suka, semuanya menurut Al-Quran. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah memujinya dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang mulia. Seorang tokoh ni, ulama daripada India, dia tulis sebuah kitab. Saya tak tahu kitab ni terjemahan dah popular dak di sini. Tajuk dianya wa innaka la'ala khuluqin azim. Kitab tu ada 3 jilid. Waktu saya simpan kitab 2-3 hari lepas, kitab-kitab kita tu nampak masih belum kering dan tak sampai hati nak masuk dalam guni untuk dihantar ke pusat tempat pelupusan. Sebab memang menarik, kitab tu cantik. Cuma boleh jadi terjemahan dia tidak begitu masyhur sebab besar. Yang masyhurnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Itu masyhur. Oh, penulis sama, Safiyur Rahman rahimahullahu taala. Maha suci Allah yang memberikan kurnian itu dan kemuliaannya, kemudiannya memujinya. Allah beri kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah puji dia.
Wa hadhihi jumlatun min mahasini akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam wa sifatih. Himpunan akhlak dan sifat-sifat Nabi yang mulia. Muhakkik kata apa? Semuanya sahih dan sabit dalam hadis. Jadi tak payah kita duduk korek satu-satulah. Terdapat dalam kitab sifat dan akhlak Muhammadiyah. Lihat kitab Tahzib Madarijus Salikin dengan ulasan penulis. Jadi yang pentingnya, apa yang disebut di sini, berapa puluh. Dalam kitab kita ni sudah ada 33 sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil secara ringkaslah. Saya rasa kalau kita nak hurai satu persatu, patut dihuraikan. Tapi kita akan huraikan dalam majlis cinta Rasul nanti, insyaAllah ta'ala. Cuma majlis cinta Rasul kita tak begitu meriah sebab tidak diiringi dengan sunyi. Ya, dia kata cinta Rasul apa sunyi sepi lagi, tidak. Kalau ada gendang sikit, baru semangat naik. Tak apalah, masing-masing ada cara. Antara sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang lemah lembut, pemurah dan penyayang. Itu sifat dia, lemah lembut. Bukan makna lembek, penakut, tidak. Lemah lembut lain. Kalau kata lemah, lain. Pasal tu ayat lemah ni tak boleh baca satu. Lemah, kalau kata seorang yang lemah, tak kuat. Lembut saja pun tak boleh, kena lemah lembut. Itu sifat. Macam kita kata, kita ni orang Melayu. Boleh kata. Kalau kata orang Melayu saja, ha? Masalah tak? Jadi ada ayat-ayat tak boleh potong. Jangan dipotong tengah jalan. Kalau potong dia jadi makna lain. Rasulullah seorang yang lemah lembut. Dalam bahasa dia kata hulum ahlamun nas. Banyak kan orang bernama anak dia ahlam, wa askhan nas, wa atafun nas. Seorang yang pemurah, sakhi dan penyayang. Sifat dia sifat penyayang. Penyayang di sini bukan makna Nabi kita sayang keluarga dia saja, sebagaimana yang berlaku pada kita hari ini. Tak, kita sayang kalau keluarga kita tak apalah. Tapi kalau orang, maksudnya Nabi kita bersifat penyayang kepada seluruh manusia, kerana dia bersifat rahmatan lil alamin. Dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi berlaku bencana yang besar-besar yang mati seluruh ummah. Tak. Cuma ada sikit-sikit itu satu peringatan saja. Kata orang macam bahasa kita kata cubik sikit lah, nak suruh ingat tak. Leka sikit kena gitu. Tapi sekali kena berat. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaiki selipannya sendiri. Yakhsifu na'lahu. Selipar dia cari, dia jahit sendiri. Kita berapa kali dah jahit selipar? Bukan tak nak jahit, jarum pun tak ada dah. Menjahit pakaian serta membantu kerja rumah isteri-isteri baginda. Jadi hak ni memang kena besarkan tajuk yang kedua ni. Saya rasa muslimat perlu anjur satu seminar. Tak? Bagaimana sifat Nabi membantu isteri? Paksalah suami suruh pergi. Kalau tidak, rugi pula kita tak. Sebab Nabi kita bantu. Rumah dia kecil ya kalau nak kira. Berapa kaki ya? Para sahabat kata, kita angkat tangan ni sampai ke atap dia. Sampai. Rumah dia 3 bilik. Rumah dengan Aisyah. 3 bilik, 1 bilik. Lepas masuk, maaf 3 bilik. 3 kubur masuk dalam tu. Makam Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Lepas tu ada satu ruang lagi kosong. Itu je rumah dia. Tapi Nabi kita bantu juga isteri dia untuk ketika di rumah. Yang ketiga, baginda seorang yang bersifat pemalu. Melebihi sifat malu gadis sunti di sebalik tabir. Masya Allah, sifat dia malu. Malu Nabi kita nak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan mana sifat macam sebahagian kita ni. Bila orang mari rumah, anak tak keluar. Nak pergi akar air, kata tamu pun tak keluar juga. Kata maaf lah, anak saya tu pemalu. Tu bukan sifat pemalu, tu sifat sakit masalah jiwa lah gitu. Pemalu di sini maknanya malu tidak buat satu benda yang melanggar adab tata susila. Melanggar sopan santun, itu makna malu. Tidak terbolah, kata orang. Jadi kalau sifat malu sampai nak pergi, nak keluar rumah pun tak boleh. Ada setengah ustaz ni kalau kita suruh ceramah ustaz, malu. Bila kita marah dia, al-haya'u minal iman. Lain sifat haya', lain sifat, ini dipanggil khajal. Malu nak buat benda-benda. Haya' tu satu sifat yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Bila, kenapa tak pergi tempat maksiat? Malu aku nak pergi tempat maksiat. Kenapa tak pergi tempat-tempat yang agak tak cantik lah dia punya, tak sesuai dengan kita.
tak pergi. Itu dia panggil sifat malu yang menghalang dia nak buat maksiat. Itu sifat yang dipuji. Tapi kalau malu duduk dalam tak dalam majlis, tak faham apa orang cakap. Lepas tu balik marah orang pula. Apa ustaz tu kata? Waktu orang buka soalan tak pernah tanya. Tak? Kalau tanya kenapa tak tanya? Malu. Itu lain. Tak? Malu bertanya dalam perkara yang kita tak faham itu salah. Bukan kata al-haya'u minal iman. Lama dia pula bangga dia, saya ni iman kuat, terus tak tanya. Nah, jangan itu. Itu salah sifat. Jadi baginda sifat dia pemalu, ashkana ashaddu haya'an minal uzara, daripada anak-anak gadis. Yang keempat, baginda memenuhi permintaan hamba-hamba. Jadi orang hamba Nabi kita duduk dengan mereka. Bahkan pernah pembesar-pembesar Quraisy bagi syarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Muhammad, kalau nak suruh kami terima dakwahmu, halau keluar orang-orang miskin tu. Sebab kami tak tahan bau dia." Hina. Dia hina Salman, dia hina Abu Hurairah dan sahabat-sahabat lain, sehingga Allah SWT turun ayat Al-Quran menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tatrulil ladzina yad'una rabbahum khaufan. Jadi Nabi Allah Taala larang, jangan Muhammad engkau halau sekali-kali orang yang pagi petang duduk menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi, alhamdulillah, Nabi kita tidak dengar cadangan daripada puak-puak itu. Menziarahi pesakit, berjalan bersendirian yakni tiada pengawal, dan menumpangkan orang lain di belakangnya apabila menaiki kenderaan. Dia naik kenderaan dia tu kecil ya. Yang kelima, baginda juga menerima hadiah. Jadi hadiah dia terima, cuma Nabi tak terima sedekah. Berbeza sedekah dengan hadiah. Dalam istilah bahasa Arab, kalau kata sedekah, dia pergi kepada zakat. Pergi kepada zakat, hadiah Nabi kita terima. Dan memakannya serta membalas hadiah tersebut, tetapi tidak memakan sedekah yang diberikan. Sedekah di sini, tanda situ dengan makna zakat. Sedekah dengan makna zakat. Tapi bahasa Melayu sedekah tak apa. Nah, saya sedekah kau ustaz ni, dia tak kata bukan zakat tu. Kalau zakat, dia akan sebut zakat. Bahkan kalau nak bagi zakat dah, sumbangan, suruh kita tolong bagi, dia kena tanya lagi macam mana akad dia, macam mana. Dia kata, saya belajar akad ni masa nak jawab nikah ya, kata. Waktu zakat, dia kata, zakat saya bagi sudah, jadilah tu. Nah, dia payahlah, format dia tu jadi ketat sangat. Jadi Nabi kita, bukan Nabi saja tak dapat zakat ni, keturunan dia, Ahlul Bait. Ahlul Bait semua tak dapat. Jadi kalau orang mendakwa mereka Ahlul Bait keturunan Nabi, cuba bagi zakat kat dia. Kalau dia ambil juga, kata sah dah mu ni. Ahlul Bait dalam bab mana ya? Tak. Dalam bab keturunan nak mengaku Ahlul Bait, dalam bab zakat, dia ambil awal lagi pada orang. Tak, itu tidak boleh. Anda ingat satu cerita lah. Waktu saya mengajar dulu, ada pelajar saya nama Syarifah. Kata mu ni Syarifah ni, waktu tu kita bulan Ramadan, orang duk bagi duit lah, duit zakat untuk student, pelajar-pelajar. Kata awak tak boleh ambil ni, sebab mu Syarifah. Dia kata, "Dok ustaz, saya Syarifah nama je, bukan keturunan." Ha, kata dalam bab zakat mu keturun tak nama saja. Waktu orang lain, waktu orang panggil nama Syarifah, derah pula nama dia, seolah macam dia keturunan Nabi. Ini macam-macam budak ni. Yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan walaupun tamar yang lama. Subhanallah. Tak ada. Dia balik rumah, dia tanya isteri dia, "Ada apa hari ni kita makan?" Isteri dia kata, "Tak ada apa-apa." Maka ketika itu Nabi kita niat berpuasa. Kita boleh niat berpuasa selagi tidak zawal, tidak masuk waktu zuhur. Baginda juga tidak pernah kenyang kerana makan roti gandum selama 3 hari berturut-turut. Dia tak makan roti gandum ni, yang gandum yang baik. Mana dia makan gandum yang biasa, yang keras tu dia makan. Allahu akbar. Yang ketujuh, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengikat batu di perut sebagai alas menahan lapar. Waktu dalam peperangan, pernah Nabi kita ikat batu di perut nak suruh tidak bergelora sangat perut dia tu. Yang kelapan, baginda sallallahu alaihi wasallam memakan apa yang ada dan tidak sekali-kali menghina apa jua jenis makanan. Jadi kalau dia nak, dia makan. Orang bagi makanan contohnya, yang dia suka dia makan. Yang tak suka, Nabi kita senyap. Jangan duk marah. Ni kita tidak, bila orang mari makan yang tak suka, "Oh, ajak aku tapi buat menu tak betul lah." Jadi masalah kita ni. Jadi milih-milih makanan. Jangan aibkan makanan. Kalau isteri buat, kita tak suka, pergi buat sendiri kat dapur. Yang kesembilan, bagi Nabi SAW tidak makan dalam keadaan duduk yang selesa. Muttaki'in.
tengok muttaqi ini, dia punya syarah dia nombor satu, iaitu duduk dalam keadaan papan punggung rapat ke lantai seperti bersila, dan seumpamanya yang boleh mendorongnya untuk makan dengan lebih banyak. Jadi ada juga dalam riwayat lain dalam Bukhari, Nabi kita tak makan di atas meja. Meja macam ni, dia duduk sini. Sebab kalau duduk sini banyak makan. Jadi dia duduk, cara duduk dia tu macam kita duduk tahayat gitu. Masa tu perut dia jadi tak terbuka luas. Ha, cantiklah. Ni kita ni darah waktu ada kenduri tak nak pakai seluar tu. Mak payah nak buka tali pinggang. Ha, pakai kain mudah sikit nak besar lega kan. Ha, itu yang makan banyak tu. Jadi ini semua bukan bermakna Nabi kita larang daripada duduk makan di atas meja. Bukan larang. Cuma adabnya supaya tidak makan banyak. Tidak makan banyak. Kita ni dah lah makan kat meja. Habis masa pula berjam-jam dah. Berapa kali tukar pinggang ni? Lepas tukar ni mula-mula hak besar pinggang. Dan lepas tu kecil sikit. Lepas tu untuk kuih pula. Lepas tu mari buah lagi. 2-3 jam kat meja. Lepas tu pergi tandas pula 2-3 jam pula. Jadi bila nak berzikirnya? Itu yang punca dia sama. Nabi kita tak habiskan masa dengan makan, kerana makan itu alat untuk hidup saja, bukan hidup kerana makan. Dan Nabi SAW makan makanan yang paling hampir dengan dia. Jadi hak mana dekat depan dia tu, dia mula hak tu dulu. Jangan, jadi kita pun kalau kita nak duduk tu, tengoklah dulu. Kalau terbelah-sebelah sambar tu, jangan berhadap orang lain dulu dah. Gitu. Kalau tidak, kena kita ni. Yang ke-10, makanan kesukaan Nabi SAW ialah daging. Wa kana ahabbu ta'ila illahma. Nabi kita makan daging. Jadi siapa dia jual daging, bolehlah tulis kat kedai dia makanan sunnah. Sebab Nabi kita makan. Ini jelas di sini ni. Hadis Nabi kita makan daging ni muttafaqun alaih. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil anbiya. Naam. Dan bahagian anggota kambing yang paling disukai ialah bahu. Dia panggil katif. Bahu ni kan sedap daging situ tu. Memang sedap situ. Kolesterol pun tak apa banyak. Antara tengkuk dan pangkal bahu. Jadi kalau kita pergi rumah Arab, kalau kawan-kawan kita lah yang dia nak hormat kita, memang dia tarik situ dia bagi. Khuz hazah. Kita pun janganlah mentok-mentok depan kita. Tak pakai tak bagi orang lain dah. Sebab kambing Arab dia buat seko lagi tu. Kalau kita pak kita tak payah pak kita nak cari katif ni, nak cari bahu kambing tak? Yang kalau di kampung lah, 2-3 kali sibuk tu keluar buah hara. Buah hara ni orang Kuala Lumpur panggil apa? Oh, Kelantan kata buah hara. Biasanya buah ni kecil dia je, tapi kalau kita masuk dalam gula kambing nak bertukar dengan daging kambing. Kebetulan kambing memang kurus, tak ada daging dah. Pakai jadi hot tu lah. Buah hara ni apa dia? Okay, kalau lupa panggil apa? Yang gula itu dia masuk kambing dalam tu. Kambing dengan buah tu. Buah apa? Saya kena pergi nanti. Saya ajak pergi pondok sekali. Tak? Sambil-sambil cuci kawasan tu kita jamu buah hara ke dia ni. Haa, baru jadi insyaAllah. Allahu Akbar ni. Sayur-sayuran yang paling disukai ialah ad-dubba'. Adubak ni kata buah sejenis tumbuhan yang buahnya seperti labu. Macam buah labu tu. Dubak. Banyaklah hadis. Ada hadis yang menunjukkan Nabi kita. Tatabuk adubak ni. Mana dia ambil dah dalam bekah tu. Makan. Alhamdulillah. Manakala kuah cicah roti pula ialah cuka buah. Dari jenis anggur atau lainnya. Yang kita panggil khal hari ni. Khal. Dan buah tamar yang paling digemari baginda ialah jenis ajwah. Nah, pada tu Arab ada suah. Dia panggil Tamar Nabi tu. Ajwah. Ajwah. Yang ke-11, baginda memakai apa yang ada. Kadang-kadang memakai kain bercorak jalur dari Yaman atau jubah dari tenunan bulu biri-biri. Jadi kain dia keras dia pakai ni. Suf. Yang ke-12, kadang-kadang Nabi SAW menunggang unta. Bagal. Bagal ni kena ke tak? Keldai itu tahulah, donki itu kan. Bara ni campuran di antara kuda dengan himar, dengan donki. Dia campur, nak jadi, dia panggil kalau orang bahasa orang sekarang ni, yang kahwin campur ni. Kahwin campur dia panggil apa?
Bagal. Ah, bagal ni lah, bagal ni. Kita ni tak tahu, tak tahu ke hayawan ni, tak? Kalau kita tahu dia ni anak bagal, marah dia. Mana anak mak aku yang anak bagal pulaknya bagi. Ini masalah, kita jangan duduk main-main. Tapi nasib baik dia tak pandai bahasa Arab. Tapi kalau budak Arab yang nakal-nakal ni, kita kata ni Ishaza, tanya dia, Ishaza. Dia kata wala de zina, dia kata. Anak zina ni sebab kuda kahwin dengan himar keluar bagal. Kata mu jangan duduk main itu tak baik. Budak-budak nakal. Jadi Nabi naik semua. Mana unta dia naik, bagal naik, keledai naik dan ada ketikanya berjalan kaki ataupun berkaki ayam, mana tak pakai selipar. Arti di sini kalau zaman kita gini kak, unta ni bertaraf Mercedes lah. Bagal tu proton. Keledai tu boleh lah kita ibarat macam Viva ke apa benda. Kancil. Jadi boleh lah kita naik belaka lah jenis-jenis ni. Maknanya Nabi kita menggunakan alat-alat kenderaan ini. Mungkin unta biasa dia untuk nak pergi jauh. Nak travel dia naik yang besar. Sebab keledai ni kalau unta nak naik dalam kampung tak sedap. Bagal tu suka. Memang kita tengok orang Arab dia suka naik benda ni. Lepas tu dia ada beg kiri kanan dia. Dia letak roti sebelah, dia letak air, macam-macam. Yang ketiga, 13, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bauan yang harum dan benci kepada bau busuk. Jadi bau harum tu kita pakailah. Beli apa ni minyak atar yang baik-baik punya. Ni tidak ni beli. Dia nak beli, saya tengok beli kat Bukit Uhud tu yang sekotak 10 rial beli. Kata nak buat apa ni? Nak balik bagi orang. Tak boleh, tak bagus macam tu. Belilah dekat Al-Qurasi, dekat kalau Mekah tu dekat bawah Hilton tu. Yang bagus-baguslah sikit nak bagi orang. Barulah bau tu sedap. Dan Nabi kita tak suka bau busuk. Jadi kita pun kalau kita rasa kita ni nak sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan duduk makan benda-benda hak bau busuk. Yang bau busuk mudah nak dapat sekarang ni apa dia? Lagi? Lagi? Sebut gak hak popular sikit. Rokok. Saya nak tu ya. Tu. Rokok ni memang bau busuk punya. Yang ke-14, baginda memuliakan orang yang punya kelebihan dan bergaul dengan orang yang mulia akhlaknya. Mana kalau ada mari orang yang ada kedudukan, tidak menjadi masalah kita muliakan dia. Yang ke-15, Nabi SAW tidak bersikap kasar terhadap sesiapa pun dan Nabi memaafkan orang yang minta maaf. Jadi tak ada dalam istilah Nabi, aku tak maaf sampai ke mati. Tak ada. Tapi kita ada tak? Aku sampai mati, aku tak maaf lagi dia tu. Kenapa tak sampai begitu sekali tak nak maaf? Ada orang minta maaf, kita maaf je lah kan. Yang ke-16, Nabi SAW bergurau senda tetapi hanya dalam perkara yang benar. Jadi banyaklah. Nanti kita tengok dalam bab gurauan. Dalam bab gurau mungkin akan mari selepas pada nanti. Banyak Nabi kita bergurau. Contohnya bila orang tua mari, Nabi kata minta maaf lah, orang tua tak masuk dalam syurga. Orang tua tak ada dalam syurga. Jadi makcik tu menangis. Berarti saya takkan nak muda semula. Nabi kata, lah, maknanya orang bila masuk dalam syurga, semuanya jadi muda balik. Jadi pasal tu lah, saya selalu tegur lah makcik-makcik yang janguk sangat ni. Apa dia janguk ni? Berhias kuat ni tak? Dia dah tua dia. Kata makcik kalau nak jadi muda balik, nak awet muda, tak payahlah duk pakai bedak banyak-banyak. Kan? Habis nak pakai apa dia kata? Zikir banyak-banyak, masuk dalam syurga, muda balik. Itu je. Siapa-siapa nak awet muda, zikir banyak, istighfar banyak, Allah Ta'ala bagi kita masuk dalam syurga, tak ada dah, tak jadi tua dah, muda balik. Baginda ketawa tapi tidak berdekah-dekah. Ini kena perhatilah. Kita ni kadang-kadang kalau buah sama kita, Masya Allah, terlupa ke tak? Dalam masjid pun derah juga bunyi. Tama-tama yang muslimat ni. Muslimat ni memang tak sesuai sungguh lah. Kalau ketawa kuat-kuat depan orang. Kontrol lah sikit. Tak baik lagu tu. Nabi SAW juga tidak mempunyai masa kosong. Tak ada. Tak ada masa kosong dia. Semua masa dia zikir pada Allah Azza wa Jalla. Hatta bila masuk dalam tandas, tidak dibenarkan berzikir. Nabi bila keluar daripada tandas, terus istighfar. Ghufranak. Ghufranak itu dengan makna keampunanmu ya Allah. Kerana dalam masa tandas tadi, 5 minit ke 10 minit tadi, aku tak dapat menyebut nama Allah. Terus istighfar. Kita ni pula pergi buat tandas besar-besar. Saya pergi melawat setengah-setengah rumah kawan-kawan ni. Tandas dia sama besar dengan surau kampung kita.
Kata nak buat apa sini? Ada belakang dalam tu. Sonar lah, apa benda, berjam-jam duduk dan tandah. Eh, tandah bukan tempat kita duduk. Tempat makhluk lain kat situ. Biasa tu bila kita nak masuk, kita kena halau dia keluar dulu. Ini kita buat rumah pula dalam tandas. Ya, jadi jangan. Siapa nak buat rumah apa ni, jangan besarkan tandas. Kita besarkan surau kita dalam rumah tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu tidak mempunyai masa kosong. Kesemua masanya dipenuhkan dengan ibadah dan juga perkara yang mendatangkan kebaikan kepada dirinya. Yang ke-17, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghina hamba sahaya ataupun perempuan. Nabi kita tidak menghina ma wa ma la'ana imra'atan wala khadiman qad. Tak ada. Sebab kenapa dia fokuskan di sini? Sebabnya orang-orang jahiliah tu suka menghina orang perempuan kan. Jadi Nabi kita tunjuk satu sikap yang berlawanan. Jadi aku tak pernah hina orang perempuan sebab orang perempuan itu syaqiqur rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-18, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul orang lain kecuali ketika berjihad pada jalan Allah azza wajalla. Nabi tak pukul orang. Illa kecuali pada jihad, tuan-tuan tanda di kitab kita tu hanya seorang saja yang Nabi kita pukul dengan tangan yang mulia. Seorang saja, nama dia apa nama ni? Ubay bin Khalaf. Sebab orang ni terlalu jahat. Dan dia setiap kali tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tengah duduk gosok kuda dia, dia kata, "Ya Muhammad, aku akan bunuhmu dengan kuda ni." Dia cabar Nabi. Maka Nabi jawab, "La." Nabi kata, "Tidak, bal ana aqtuluk. Aku akan bunuhmu." Itu kata-kata Nabi sebab dia cabar. Maka dalam peperangan Uhud, Ubay ini memang berlari nak terkam ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh sahabat buka lorong, biar dia mari. Kata sahabat, aku tak tahu bila masa di tangan Nabi ada pedang. Dia ambil daripada sahabat dia tu, dia cocok dekat, kena kat di sini, tengkuk. Ubay bin Khalaf bila kena di sini, bertempik. Dia kata, mati dah aku. Sahabat kawan-kawan dia kata, geng dia kata, mati apa baru tercalar, mati. Macam mana boleh mati? Dia kata, sebab Muhammad dah janji, dia akan bunuh aku. Dan tidak ada dalam sejarah mana-mana orang yang Nabi kita guna senjata untuk. Dia tahu, tapi malanglah orang panggil nasib, tidak ada hidayah. Mereka tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percaya dia dengan Nabi. Kalau patutnya dia mengucaplah pada waktu itu, tapi Allah Taala tak takdirkan mereka Islam. Jadi ini saja. Kalau orang kata Nabi kita Islam ini tersebar dengan pedang, kita mengatakan tidak. Islam tersebar dengan ilmu, tersebar dengan akhlak. Pedang itu digunakan apabila keadaan terdesak saja. Yang ke-19, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertindak balas ke atas sesuatu tindakan yang melibatkan dirinya dan peribadinya. Tanda situ. Isu peribadi Nabi tak balas. Berapa ramai orang mari tarik kain ni, ridak ni sampai terjekik tekuk Nabi. Dia kata, "Ya Muhammad, ini ciri-ciri golongan pertama di sifat yang timbulnya khawarij dalam dunia Islam ini." Dia mari tarik dekat Nabi sampai Nabi kita rasa lemas. Adil ya Muhammad. Bersikap adil ya Muhammad. Dia kata, Nabi kita tak apa, tak ada masalah. Masalah peribadi lah. Kita masalah peribadi yang derah jawab anda. Saya mempertahankan maruah diri walaupun mati ke diri. Semangat lalu. Tetapi akan bertindak balas jika melibatkan pencerobohan ke atas batas-batas agama. Bila orang langgar perintah Allah, Nabi tak diam. Terus bangun, memberi teguran. Mabalu aqwam. Apa ada orang bersikap sedemikian? Nabi sebut. Nasihat akan diberi terus. Dan dalam peperangan Uhud tadi, apabila pecah tentera Islam, Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera Quraisy sebab Abu Jahal dah mati dalam peperangan Badar. Tinggal lagi Abu Sufyan. Abu Sufyan selamat dalam Badar sebab dia yang memimpin membawa barang dagangan daripada Syam ke Mekah. Dia selamat. Maka dalam Uhud dia jadi ketua. Bila dia tengok Nabi senyap, semua orang Islam ni dah pecah habis dah. Muka Nabi pun berdarah. Ketika itu Abu Sufyan naik atas bukit, dia tanya, "Afikum Muhammad? Muhammad ada?" Nabi kata, "Jangan jawab, biar dia add seorang." Tak ada jawab. Oh, dia kata mati dah kali senyap ni. "Afikum Ibnu Abi Quhafah? Abu Bakar ada?" Nabi tak usah jawab lah.
Dia tanya Umar, Umar nak jawab. Nabi kata, uskut, jangan jawab. Bila dia tengok tiga penglipur besar, ketua besar ni tak jawab, dia kata mati dah puak wanita ni. Ketika itu dia bertempik, A'li Hubal, berhala aku yang paling tinggi. Nabi kata, kom. Nabi suruh sahabat jawab. Sebab dia telah menggunakan isu agama. Bila mari sentuh isu akidah, tidak ada hak untuk kita berdiam diri. Hari ini pun kalau orang nak tulis kita tentang peribadi kita, nak cerita, ceritalah. Lagi banyak orang cerita kita, patut lagi besar kita hantar hadiah kat dia. Kau tak panggil dah dia pergi rumah. Waktu nak hantar kad je pun tak kahwin dengan anak tak? Dia ni tak suah. Asyik duk marah kita ya tak? Marah. Patutnya lagi besar kita hantar hadiah, biar dia telefon balik. Kenapa ni hadiah hantar kat saya ni? Sebab saya dah dapat pahala banyak. Dengar-dengar kata awak ngumpat saya pagi sampai petang, kena? Agak-agak nak ngumpat lagi ke tak? Dia pula mari suruh kita suruh ngumpat dia sebab nak balas balik dia punya. Nak ambil balik pahala dia. Ni kita tak kalau orang sentuh bak kita sakit, Allah merah muka sampai bergigil-gigil tak? Ini maruah diri, apa maruah kita? Kita, ya, jadi biar. Orang sentuh peribadi kita, kita kata Alhamdulillah. Kalau kawan merapat kita, kita SMS kat dia. Terima kasih ya. Tulis TQ cukup dah tak? Biar dia balas, apa yang TQ ni? Ya. Setiap kali dia ngumpat kita sampai ya khabar, hantar surat lalu. Terima kasih lah dia. Biar sampai dia pergi, dia tanya, apa sebab awak ni? Ha, baru kita cerita tak? Sebab saya dengar orang kata, awak ngumpat saya. Saya memang malah ibadat pun. Zikir tak kuat, baca Quran pun tak banyak. Tapi kalau awak dah bagi pahala, awak bagi, jadi happy lah saya. Ha. Ini. Tapi kalau orang sentuh isu akidah, orang sentuh isu agama, tak ada hak untuk kita berdiam diri. Kalau kita boleh tegur, tegur direct. Kalau tak ada, dia tak dengar juga, putuskan hubungan. Ini tak tahan kita ni. Dalam kadang-kadang dalam grup, orang buat grup hari ni. Allah menghina orang tu, menghina orang ni. Tapi kita diam dalam tu. Itu syaitan bisu namanya. Kenapa awak tak tegur dia? Kalau kita tak mampu nak tegur, tinggalkan. Assalamualaikum tulis. Assalamualaikum manittaba'al huda. Salam kepada orang yang ikut petunjuk. Lari je. Oh, dia tu orang marah dengan kita. Tuhan marah tak apa. Ini persoalan. Tengok, peribadi Nabi yang kita kena ambil hari ini, apabila menyentuh isu akidah, isu tentang agama, orang hina, tak ada hak untuk kita berdiam diri. Sama ada kita lawan ataupun kita lari. Maknanya jangan duduk dalam majlis orang buat benda-benda yang tidak baik kepada agama. Nah, tapi kalau isu peribadi kita orang nak serang, kalau kita boleh tahan, duduk. Kalau tak boleh tahan, lawan. Yang ke berapa kita? Yang ke 20 lah. Jika diberi pilihan dalam satu-satu perkara, Nabi SAW memilih yang paling mudah. Kecuali dalam perkara dosa atau memutuskan hubungan silaturahim, di mana Nabi SAW amat menjauhkan diri darinya. Jadi kita kena fahamlah di sini. Ayat kita ini, Nabi kita apabila ada kemudahan, maka dia akan ambil yang mudah. Ambil yang mudah. Bukan bermakna kita memilih-milih yang mudah tak? Nanti kita pula ini. Saya ni nak telefon 5 ustaz hari ni. Yang pertama sekali, tentu dah Abu Anas. Dah, contohlah. Apa hukum ini ustaz? Saya tak boleh. Haram. Ni keras ni. Nah, telefon pula ustaz lain pula. Akhir sekali, hak paling mudah itulah. Hak kita pihak kita jadikan idola kita. Itu bukan memilih yang mudah itu nama dia. Itu dia panggil tatabu' ar-ruhas. Mencari-cari hukum yang paling ringan. Itu dilarang. Maksud Nabi di sini, kalaulah bertembung di antara ini agak sukar, ini agak payah, maka Nabi kita akan pilih yang senang, mudahnya. Contoh dalam musafir. Dalam musafir boleh kita jamak, boleh kita tak jamak. Maka dia akan jamak kan? Sebab jamak itu lebih rukhsah, lebih ringan. Jadi kita pun jangan duduk keras sangat. Nak pilih yang payah-payah sebab ini agama ni, tak boleh. Tapi jangan bermudah dengan agama sebab itu salah dari sudut keadaan. Jadi banyaklah kadang-kadang kita belajar tidak habis. Saya tengok bila musafir, kita diberi pilihan di antara jamak dengan qasar, ataupun kita qasar saja, ataupun kita teruskan dengan biasa. Tapi masyarakat ni bila mari, waktu solat yang pertama dia akan solat jamak. Betul dah, tu bagi dia kan. Dia solat dengan imam, tamam, kemudian dia undur ke belakang, jamak. Bila dia jamak, dia bukan nak pergi mana-mana pun. Memang nak duduk kat masjid itu pun. Jadi, kenapa kita jamak? Masalah, bila waktu orang solat isyak nanti, dia duduk bising kat belakang. Bila orang tanya, saya dah solat tadi. Nah, itu satu kesilapan teknikal. Kadang-kadang kita nak ambil yang longgar,
sampai peringkat mengganggu orang lain ataupun tidak beretika waktu orang lain sedang solat berjamaah, tiba-tiba kita tak solat. Itu Nabi larang. Sebagaimana yang berlaku kepada sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di Mina. Ada dua orang tak solat. Nabi kata panggil dua orang tu mari. Dia kata, kenapa kamu tak solat? Oh, dia kata, Rasulullah, kami dah solat di fi rihalina, di tempat kami kemah tadi kita dah solat. Nabi kata, la taf'al, jangan kamu buat. Kalau kamu solat di rumah kamu, bila kita mari masjid, ada orang solat berjamaah, masuk sekali dengan dia, yang kedua tu jadi sunat. Itu tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya, bila orang tengok pelik. Saya kadang-kadang nak tegur juga, tapi, yalah, takut marah orang, tak? Kadang-kadang kita nak pergi tanya, ni adik-adik semua ni tak solat, orang duduk solat di masjid ni, pakai pempah ke tak ni? Ha. Ya, macam orang tak boleh solat je ni. Salah dari sudut undang-undang. Sebab kita buat satu peraturan yang boleh menimbulkan fitnah kepada orang yang tengok. Nah, itu masalah. Jadi jangan salah. Ni, oh, Nabi pilih yang mudah. Memang dia pilih yang mudah kalau ada pilihan. Dalam isu yang ada pilihan, dia akan pilih yang mudah. Tapi dalam isu yang tak ada pilihan ataupun yang terlibat dengan dosa, yang terlibat dengan memutuskan silaturahim, lah, dia tidak akan lakukan sama sekali. Yang ke-21, Anas radhiyallahu anhu, tanda siapa dia Anas ni. Anas bin Malik ni khadam Nabi. Dia pernah berkhidmat di rumah Nabi selama 10 tahun. Dia kata apa? Kata di Anas, aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Waktu Nabi kita hijrah ke Madinah, mak dia mari. Ummu Sulaim mari, dia serah, dia kata, ya Rasulullah, Anas khadimuka, udu'ulah. Anas ni khadam di rumah Nabi, doakan dia. Maka Nabi kata, Allahumma aksir malahu, ya Allah banyakkanlah harta dia, ramaikanlah keturunan. Memang Anas ni di antara orang yang ramai. Saya teringat waktu saya duk tulis cerita Anas ni, ketika itulah saya dapat anak. Lepas tu nama dia Anas. Kerana panjang, banyak lagi cerita lain lah. Kena pergi rumah tu baru boleh cerita. Sebabnya waktu, ini cerita lama ni, waktu tu nak cuti dah, cuti musim panas. Jadi kita dah beli tiket, dah apa ni, ambil beg siap-siap, nak balik lah. Kira orang panggil beranak di Malaysia lah budak ni. Tapi tak lama berapa hari, belum siap dah urusan nak balik, tiba-tiba terpaksa mak dia kena masuk hospital. Dan doktor telah mengesahkan bahawa budak ni mesti dikeluarkan, mesti dilahirkan di Madinah, tak boleh balik Malaysia. Jadi panjang dah cerita. Waktu tu saya tengah nak siapkan tesis master. Jadi tulislah cerita Anas dalam tu, iaitu bila Ummu Sulaim datang cerita kepada Nabi, Anas khadimuka udu'ulah. Anas ni khadam, maka doa, maka Nabi kita doa ke panjang umur semua kali. Jadi kita pun tafa'ul dengan cerita ni. Alhamdulillah lah, panjang umur lah, sampai hari ni pun hidup lagi. Jadi kata di Anas radhiyallahu anhu, banyak kalau seorang-seorang anak saya tu ada belaka cerita dia. Biasanya kaitan dengan sama ada tesis di Madinah ataupun waktu saya dok tulis buku Mekah dengan Madinah tu. Nantilah kita cerita lain. Dia panggil nostalgia Abu Anas nak. Dari Madinah sampai ke banjir 2014 ni. Panjang cerita ni. Saya ingat tuan-tuan kena bawa tisu lah mari. Memang sedih lah cerita, masya-Allah. Kata di Anas radhiyallahu anhu, aku berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. 10 tahun khidmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata, apabila aku buat sesuatu. Baginda tidak pernah berkata, kenapa buat begini. Dan apabila aku tidak melakukan sesuatu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak berkata, kenapa kamu tidak melakukannya. Mana tak ada kenapa bagi dia. Pernah dalam cerita cerita yang saya tulis tu, Anas ni satu hari Nabi kita suruh pergi, adalah buat dia, dia kanak-kanak. Dia tak bersalah kalau kita kata Anas tak dengar kata Nabi, ya. Lah, dia budak lagi. Jadi dia pergi, dia jumpa kawan, dia main kat situ. Nabi kita pergi, tengok, budak ni aku suruh pergi buat benda lain, dia duduk kat sini. Jadi panjang, tuan-tuan beli buku Sejarah Hidup Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Memang ada benda-benda orang panggil ilmu tentang psikologi, ilmu tentang bagaimana kita berinteraksi dengan kanak-kanak ni. Memang cukup menarik. Yang pentingnya bukan sifat Nabi duk tanya, asyik marah je ke orang. Kenapa tak buat? Tak. Tapi kalau kita jadi bos, asyik orang kena marah dengan kita, ya tak? Tambah-tambah lagi kalau ada orang pula mari. Lagi tinggi darjat marah dia.
baru nampak, tengok. Ha. Ada member kat dalam jabat. Oh, lah asyik kena marah kat budak dia. Dia pula bangga, tengok. Ha, inilah bos, kata dia. Pasal nak tunjukkan kawan. Yang ke-22. Antara sifat Nabi SAW yang disebut dalam kitab Taurah ialah Muhammad Rasulullah. Hambaku yang terpilih. Hambaku yang terpilih. Laisa bifazzin wala ghalizin. Tidak biadab. Fazzin ni mana orang panggil keras lah. Dan tidak kasar. Tidak wala sakhab. Tidak membuat bising. Maknanya tidak suka bertempik. Tidak suka berteriak. Di pasar. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi baginda seorang yang pemaaf dan belapang dada. Jadi itu sifat Nabi yang duduk dalam Taurat. Yang ke-23, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu mengucap salam kepada orang yang ditemuinya. Ha, dia jumpa, bagi salam. Cepat dia bagi. Assalamualaikum. Dan juga sewaktu ingin berpisah. Jika ada seorang yang berjumpa kerana mempunyai hajat tertentu, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sabar menunggu sehinggalah dia beredar. Macam mana zaman kita hari ini, agak-agaknya. Boleh ikut ke tidak? Setengah orang nanti, Masya Allah, dia bercakap banyak sungguh. Jadi kita kena ambil masa lah juga dah. Tengok jenis orang juga. Kita boleh layan orang yang ada hajat. Tapi kalau orang mari nak buah dengan kita, nak berbuah-buah yang tak ada cerita, saya rasa kita kena had juga masa. 5 minit ke berapa ke. Yang ke-24, apabila seorang memegang tangan Nabi SAW untuk bersalam atau seumpamanya. Bila pegang tangan, Nabi tidak akan menariknya sehinggalah orang itu sendiri melepasnya. Jadi dia berpegang tangan. Dan dia tengok ke muka. Tengok ke muka orang tu. Ha, kita kadang-kadang salam juga, tapi tangan duduk sini, muka duduk lain. Ha, itu berkadap namanya. Kalau orang salam, tengok dengan dia. Apalagi kalau salam sini, mata duduk tengok telefon salam. Ha, itu jadi masalah. Masalah besar kita hari ni. Bagaimana nak betulkan channel kita bersalam dengan orang ni yang agak tidak tepat ni. Yang ke-25, Nabi SAW akan duduk dalam satu majlis di hujung, setakat mana tempat duduk dipenuhi. Maknanya kalau dia mari lambat, hujung sampai sini, dia duduk situ je. Jadi tak ada tempat VIP lah. Tak ada tempat VIP dia panggil. Nabi SAW duduk bersama-sama bercampur gaul dengan para sahabatnya, seolah-olah baginda sebahagian daripada mereka. Sehingga kan orang asing tidak dapat mengenalinya, melainkan setelah bertanya terlebih dahulu. Yang mana satu Muhammad? Ha, ini. Cuma kita hari ni terlalu banyak protokol. Kadang-kadang tak? Terlalu banyak protokol lah. Sikit-sikit tak apa. Tapi banyak sangat, saya rasa agak tak menarik. Contohnya, saya lah secara peribadi lah. Ustaz lain saya tak tanya lagi. Apabila makanan dibuat di surau contohnya, kan? Lepas kita kuliah kan ada jamuan makan biasa di masjid kita ni. Tapi yang ustaz tu dia buat tempat lain. Ada meja. Jadi bagi saya tak selesa. Sebab kita suka makan ramai-ramai. Orang boleh tanya soalan. Orang boleh boleh lagi apa ni, berkenalan lebih dekat dan sebagainya. Cuma kalau ramai sangat mari nak selfie tu, kita kena, pihak masjid kena kontrol lah juga dah. Bagi ustaz makan dulu, lepas ni kita selfie lah dah. Dan saya rasa lah secara peribadi, kalau boleh disebarkan cerita ni, waktu orang duduk makan tu tak soh lah duduk ambil gambar. Berapa kali break gitu tu. Tengah duduk kunyah makan, orang ambil gambar, berhenti sekejap. Lepas tu mari pula, lepas bila nak sudahnya. Nak nampak tak selesa sangat. Kita sudah makan betul-betul, kita kata sesi berselfie dah. Biar ustaz duduk diri kat situ, ha, mari lah siapa nak ambil gambar pun. Ni nyanyi orang tengah duduk makan, orang ambil gambar. Tak selesa saya. Tak tahulah, mungkin saya, sebab saya ni orang kampung. Yang menyebabkan jadi tak apa-apa nak boleh lah gitu dah. Waktu duduk makan, orang ambil gambar. Kalau ada gambar, kita duduk makan kunyah. Lepas tu dia tak dalam Facebook, orang tengok. Tak boleh. Kita kena betulkan protokol ambil gambar ustaz. Yang ke-26. Nabi SAW seorang yang lebih banyak diam dari bercakap. Apabila bercakap, Nabi tidak menyambung-nyambung cakapnya. Maka bukan cakap cepat. Bukan cakap cepat. Bahkan Rasulullah SAW bercakap satu persatu tanpa gopoh, dan baginda akan mengulang-ulangkannya jika perlu supaya tutur kata baginda difahami. Jadi Nabi kita bercakap tidak gopoh. Cakap slow-slow. Kita ni kadang-kadang tengok waktu. Waktu nak habis dah.
Ya, kita terpaksa kena lajukan sikit cakapan kita supaya tajuk yang kita cakap tu tamat. Bila sampai di sini, saya ada satu cerita lah. Biarlah, ini cerita kenangan. Waktu anak mula-mula balik daripada Madinah dulu, dapatlah jemputan ceramah kepada pegawai-pegawai tinggi kerajaan Kelantan. Dipanggil SUK. Jadi biasanya ceramah ni dia boleh dia punya pendengar dia daripada menteri besar sampai ke kani-kani semua hadir. Jadi waktu saya pergi itu di antara yang saya takut nak ceramahnya, kalau takut Tok Guru turun. Siapa-siapa tanya, MB ada? Dia kata ada. Biasa kalau orang ceramah dia turun tak? Dia kata jarang-jarang lah turunnya. Dia pun sibuk juga. Saya kata insya-Allah dia tak turun lagi ni kot. Itulah harapan yang tinggi bagi saya lah. Harapannya saya tak tinggi lah. Tiba-tiba nak mula ceramah, bising kat belakang. Rupanya Allahyarham Tuan Guru ni keluar, turun daripada pejabat MB nak dengar saya ceramah. Kita pun kekok lah ceramah ni. Malulah Tuan Guru ada depan, MB pula. Saya kalau MB saya tak takut. Tapi Tuan Guru ada tu yang saya takut. Tak apalah, saya ceramah mengikut tajuk yang saya nak ceritakan. Lepas habis ceramah, saya pergi duduk sebelah dia. Salam. Dia bisik dengan saya. Dia kata, Ustaz, ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan. Saya kata, Fadal, jazakallah khairah. Dia pun cerita. Dia kata, yang pertama sekali, Ustaz dijemput mari ceramah di pejabat tinggi. Mana pegawai-pegawai tinggi kerajaan ini. Jadi kita kena sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang penceramah, anggaplah yang ada depan kita ni semuanya murid yang mari nak dengar. Jangan kira datuk, jangan kira Tan Sri, jangan kira siapa. Itu yang pertama. Dia tengok saya agak gugup ke apalah. Yang penting motivasi dia. Yang saya sukar untuk lupalah. Allahyarhamu. Yang kedua, dia kata boleh jadi sebab ustaz duduk negeri Arab banyak menggunakan istilah-istilah Arab yang tidak diterjemahkan. Yang terjemahkan. Jadi lain kali kena terjemahkan. Sanilah sebabnya anggap orang mari ni tak kira lah. Dia ustaz ke, dia tok guru ke, dia siapa. Anggap orang ni nak belajar dengan kita. Jadi kita kena beri kefahaman biar orang boleh faham apa yang kita nak kata. Ini tajuk ni lah. Tajuk yang jangan gopoh, jangan. Kemudian yang ketiga, yang kedua dia kata tak apa ni. Tak terjemah. Yang bahasa Arab tu banyak tak terjemah. Yang ketiga, anggaplah mereka ni walaupun pegawai ke apa dia, orang yang jahil dari sudut agama, maka detailkan maklumat. Jangan kata bagi tajuk je lepas tu pergi ke lain, tak boleh. Detailkan maklumat. Kalau kita sebut satu isu, jangan pindah kepada tajuk yang kedua kecuali setelah kita isba', bahasa Arab isba', maknanya detailkan maklumat yang kita beri sampai orang boleh faham. Itu je lah yang dia tegur. Saya ingat dia tegur banyak lagi. Rupanya dia tegur saya sebagai satu motivasi. Jadi bila sampai tajuk ni, kita pun teringat dengan dia. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat. Yang ke apa tadi? Yang ke 27. Jadi yang penting sifat Nabi SAW tak banyak bercakap. Dia bercakap bila perlu je. Jadi kita ni kadang-kadang bercakap lebih sangat. Tak ada faedah juga. Malaikat duk tulis apa yang kita bercakap. Itu masalah kita. Kalau kita bercakap kosong ni, malaikat tak tulis, dia panggil free record, boleh tahan juga tak? Tapi yang kosong ke, yang serius ke, yang betul ke, yang salah ke, semuanya ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi Nabi kita berdiam diri daripada bercakap kosong kerana dia tak mau menyusahkan malaikat. Dan kita ni banyak menyusahkan malaikat. Susah tak susah? Malaikat tulis, kadang-kadang tulis benda yang tak ada faedah pun. Kosongnya tak ada apa-apa. Ha, kalau tulis benda yang ada faedah, zikir, apa ni, nasihat, itu memang kita nak suruh dia tulis pun. Ataupun yang benda yang bala kepada kita. Mengumpat orang, keji orang, itu tak ada faedah. Tak ada apa ni, bala kepada kita. Yang ke-27, Nabi SAW memaafkan walaupun mampu dan berhak untuk bertindak. Kita kata saya maafkan. Apa makna saya maafkan? Makna maaf, iaitulah apabila kita mampu untuk balas. Itu makna maaf.
Kalau kita tak mampu balas, orang ni mari pukul kita, kita tak mampu nak balas, kita kata itu sabar. Itu aku sabar. Dan nak balas memang tak boleh pun. Maaf tu maknanya kalau kita nak balas dia boleh, tapi kita tak balas. Baginda Nabi SAW memaafkan walaupun mampu dan berhak untuk bertindak, dan Nabi SAW tidak merai seseorang dengan perkataan tidak. Merai seseorang dengan perkataan atau suatu perkara yang dibenci oleh orang itu. Ini kita kena ingatlah, kalau orang mari tempat kita, jumpa kita, jangan duduk sindir-sindir dia. Jangan duduk buat perkara-perkara yang menyebabkan orang tu tak suka dengan kita. Yang ke 28, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling bercakap benar. Sangat menunaikan tanggungjawab, paling lembut budi pekerti dan paling mesra pergaulannya. Siapa yang melihat buat pertama kali pasti akan merasai kehebatannya, dan sesiapa sahaja yang mengenali baginda dengan lebih dekat pasti akan mengasihinya. Orang tak tengok Nabi je orang yang tak sayang, bila tengok habis. Sebagaimana cerita Abdullah bin Salam. Tanda nama seorang Abdullah bin Salam ni pendeta Yahudi. Dia bila dia baca dalam kitab Taurat sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila Nabi kita tiba di Madinah, Abdullah bin Salam kata aku pergi tengok. Aku tengok je muka dia, alim tu. Kata Abdullah bin Salam, aku kenal muka ini bukan muka pembohong, bukan muka penipu, bukan muka penyagap. Dan terus dia masuk Islam. Abdullah bin Salam masuk Islam. Inilah dia kata, di antara ahlul kitab, orang yang berdapat dua pahala. Dia beriman dengan Taurat dan dia beriman dengan Quran. Bila dia beriman, maka dia nasihat kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, innal Yahuda qawmun buhtun. Yahudi ini satu bangsa yang memang tak lekat janji. Tak lekat janji. Ini cerita Abdullah bin Salam. Kemudian, dia kata, aku nasihatlah kepada Tuan supaya berhati-hati dengan Yahudi. Dia kata, kalau kamu nak tahu senang ya. Satu hari kita panggil ketua Yahudi masuk. Nabi kita kumpul panggil Yahudi mari. Abdullah bin Salam bersembunyi di sebalik tabir. Dia kata, is'alhum. Tanya Yahudi, siapa aku? Jadi Nabi tanya, siapa dia Abdullah bin Salam? Oh, Yahudi puji melangit. Habruna wa ibn habrina. Khairuna wa ibn khairina. Orang yang paling baik di kalangan kami. Anak keturunan orang baik. Oh, puji. Guru maha guru kita, anak pada guru, puji-puji, semua puji. Akhirnya Nabi tanya dia, kalau dia masuk Islam lagu mana? Lah, tak mungkin dia masuk Islam. Tok guru kita masuk Islam awal-awal lagi. Cepat mengaku kalah lah. Tengah duduk dialog macam ni, Abdullah bin Salam keluar daripada belakang tabir. Dia kata, ya ma'syaral yahud, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dalam tempoh yang sama, dia U-turn 180 darjah. Dia kata, inilah orang paling celaka di kalangan kami, yang paling jahat di kalangan kami. Nabi terkejut. Rasulullah kata, tadi mu puji dia melangit, ni kamu pijak dia sampai bumi ketujuh. Tengok, Nabi itu Yahudi, itu kata Abdullah bin Salam, tengok. Tadi aku beritahu, Yahudi qaumun buhtun, orang yang memang tak lekat ikrar, tak lekat perjanjian dia. Jangan duduk kawan dengan Yahudi. Jadi dia tengok, siapa yang melihatnya buat pertama kali, akan Abdullah bin Salam, dia kata, aku tengok je muka Nabi, aku kenal orang yang baik. Apabila para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap mengenai perkara dunia yang berlaku kepada mereka, baginda akan mencelah bersama mereka. Jadi bila cakap biasa-biasalah, cakap kebun tamar dia sikit apa benda. Jadi Nabi kita bagi respon lah, tidak kata dia seolah-olah dia duduk di bumi lain, di alam lain. Jadi maknanya kita ni kalau orang cakap hal-hal dunia yang tidak melampau, boleh kita celah sekali, tak ada masalah. Tak kata dunia tu, aku ni orang akhirat. Tak ada, tak boleh. Kita hidup di atas dunia kan ni. Tapi kalau pergi di masjid bahaya. Saya tengok banyak di masjid-masjid dia tulis dekat mimbar, siapa dia bercakap hal-hal dunia dalam masjid, tak diterima solat berapa hari. Berapa lama? Kau tak, banyak juga dia. Jadi bercakap hal dunia, bukan hal dunia saja, hal mengumpat orang, hal apa ni, menjatuhkan orang, itu yang tak boleh. Kalau nak cakap hal-hal biasa ni tidak menjadi kesalahan. Jadi Nabi kata bila dia cakap hal dunia berlaku pada mereka, baginda akan mencelah bersama mereka. Apabila mereka bercakap mengingati kenangan silam semasa jahiliyah, mereka ketawa, baginda senyum. Maknanya tidak menjadi masalah. Kita ceritalah, oh, zaman aku jahiliyah dulu,
tak suka kata jahiliah, saya tak suka orang kita. Ada kadang masyarakat kita dia apa sangat. Ustaz, zaman saya jahiliah dulu. Uish, kata mun kawan Abu Jahal ke sama? Ke Abu Lahab. Jadi tak bagus lah. Tak baik. Kita orang Muslim daripada awal. Cuma kita kata, waktu saya leka dulu ke, lara dulu. Bolehlah kita sikit lah. Tapi kalau nak kata jahiliah, sebab persepsi jahiliah ni teruk sangat. Kita reda ke kita ni sebuah diri kepada jahiliah? Tak, tak mungkin. Jadi sahabat-sahabat ni bila dia sebut cerita-cerita jahiliah, mungkinlah cerita berburu hayawan ke, cerita apa ke, main panah ke apa benda. Jadi Nabi kita senyum dengan cerita-cerita kenangan dia kan, nostalgia. Tapi nostalgia yang betul lah, yang betul. Banyak orang buat nostalgia nak menunjukkan kebaikan seseorang tu, kehebatan seseorang, tapi melampau. Contohnya hari ni kita duk sebarkan cerita Sayyidina Umar. Biasanya kalau musim hijrah, awal-awal tahun hijrah tu banyaklah tu. Tak? Penceramah-penceramah di surau, dalam TV pun ada. Umar ni, dengar, cerita ni jangan rekod, cerita tak betul ni. Umar tu hebat dia tuan-tuan. Oh, sedap ceramah tu, mukaddimah baru tu. Dia punya minum arak dalam tengkorak. Tanam yang anak hidup-hidup, tapi jadi khalifah, jadi sahabat Nabi. Tak betul cerita tu. Tidak ada riwayat yang Sayyidina Umar tanam anak dia hidup-hidup. Bahkan anak dia Hafsah, yang menjadi isteri Nabi SAW, lahir di zaman jahiliah. Tak ada pula Umar bunuh Hafsah. Ini satu-satu benda dasais ataupun dia panggil racun yang dibawa oleh Syiah nak menunjukkan keburukan Sayyidina Umar. Nak menunjukkan Sayyidina Umar, tengok. Baik sangat tu Umar tu. Pernah bunuh anak dulu zaman jahiliah. Minum arak dalam tengkorak. Orang lain minum dalam gelas, dia dalam tengkorak. Nak tengok kedai bear, tak kedai bear dia ni. Tapi kalau tengok cari fakta, memang tak ada benda-benda macam tu. Jadi tak payahlah kita terperangkap dengan isu-isu ini yang dibawa oleh Syiah. Hari ini Syiah lah yang mendominan isu-isu yang menjatuhkan kredibiliti ustaz-ustaz kita, apa ni, pendakwah-pendakwah kita ni, sebab mereka tahu orang yang duk serang Syiah ni siapa. Para asatizah kita ni yang ambil cakna dalam isu ini, sebab banyak amalan-amalan mereka masuk bercampur dalam amalan sebahagian daripada masyarakat orang Melayu di tempat kita dan juga di Nusantara ini. Jadi bila kita dedahkan, ini yang jadi bertembung tu. Nah, bila bertembung, dia ada satu lagi lah brand, dia punya chop mohon satu lagi tu yang berat bagi kita ni. Yang ke 29, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling berani. Asja'un nas. Sebahagian di kalangan sahabat menyatakan, apabila mata kami menjadi merah dan keadaan menjadi genting, maksudnya gawaklah keadaan tu. Bukannya mata merah, macam mana dia terjemahnya. Maknanya mata, orang panggil terbuka mata dah tengok suasana yang berlaku ni. Ketika itu kami segera berlindung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tengok keadaan gawat, kita duduk belakang Nabi, Nabi duduk depan. Pernah satu bunyi satu suara di Madinah. Orang bising. Kata di sahabat, aku nak pergi tengok apa ada, Nabi ada dekat situ. Itu nak tunjukkan berani dia. Berani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat seorang yang berani. Yang ke-30, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang sederhana fizikalnya di kalangan kaumnya. Begitu juga dengan ketinggiannya, bukan tinggi sangat, dan di mana Nabi SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ya, sederhana je orangnya. Yang ke-31, Nabi SAW seorang yang berkulit cerah dan bukan hitam manis. Yang dia cerah kulit dia. Yang ke-32, Nabi SAW seorang yang berambut ikal, beralun-alun, tidak lurus dan tidak atau kerinting, dan panjang rambutnya mencecah ke anak telinganya. Rambut dia panjang sampai sini. Kita kena simpan juga sekali ya. Tapi rambut saya tak boleh, dia keras. Kalau simpan tu jadi macam pang tu, tak. Lah naiklah katah, tak jadi, tak boleh. Tak. Ajak berasa juga nak taruh sekali tak. Ni sejarah Nabi kita pakai ni. Tapi kalau nak simpan rambut panjang, dia sikat sentiasa jaga kemah betul-betul. Tapi kalau mari bergosok yang mandi pun dak, tak salah, baik-baik cukup. Padahal ada seorang tu, rambut dia panjang. Tapi tak terlalu, kata. Rambut panjang. Nabi pun panjang-panjang. Nabi bukan macam mu. Dia jaga betul-betul. Cantik kalau kita tengok tu nampak. Tapi kalau tengok orang Arab ni memang ramai. Yang rambut-rambut panjang. Pendakwah-pendakwah dia. Biasa. Sebab dia jarang. Dia cukur. Dia cukur. Kalau waktu pergi haji dia cukur. Umrah dia cukur.
Yang ke-33, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdahi luas, lentik keningnya, hitam kedua matanya, panjang alis matanya, mancung hidungnya, luas pipinya, tebal janggutnya dan lehernya seolah-olah leher patung marmar. Ini tinggi, tidak kata kolok gitu dak. Baginda mempunyai dada yang bidang dan sama rata dengan perutnya. Ah, ini masalah. Ah, ini masalah kita tidak. Ah, dia ayat sensitif ni maknanya. Jadi dia tak adalah comel orangnya. Serta tangan yang panjang dan tapak tangannya luas, lebih lembut dari sutera. Tangan dia terlembut ya orangnya. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini 33 ciri-ciri sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak baca yang panjang sifat Nabi ini, kita boleh baca dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Panjang syama'il itu, ringkasannya ada lagi, nama dia ringkasan kepada syama'il. Syama'il mana sifat-sifat kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi janganlah menghabiskan masa awal tahun sampai akhir tahun duk baca sifat Nabi. Nabi ni tinggi, Nabi ni rendah, Nabi ke putih, Nabi yang kita Nabi yang tu kita tak boleh nak tiru tu. Kita yang gelak lagu ni boleh nak jadi seperti Nabi, jadi cerah balik boleh. Pakai bedak lah kita dah. Ha, itu tak boleh. Nak suruh rambut nak suruh jadi kerinting macam Nabi juga, pergi buat dekat kedai apa salon lah. Itu tidak. Yang Nabi suruhnya kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh kita pakai selipar, suruh pakai selipar. Tapi dia tak kata pakai selipar aku tu. Sekarang ni masya-Allah, gambar selipar Nabi tu oh, jadi logo dah atas kepala, setengah orang tu buat kat siling rumah selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi masalahnya, eh. Jadi kita ni kadang-kadang over kepada benda-benda yang menjadi alat yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak ta'assub kepada ajaran yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dia jadi tak seimbang, tak seimbang. Duduk jaga ke benda-benda tadi. Tapi amalan yang Nabi kita suruh buat betul-betul, jaga tak jaga? Ha, tidak jaga. Habislah sifat-sifat Rasulullah yang sangat ringkaslah 233 sifat dalam ni. Kalau kita baca dalam kitab Wa innaka la'ala khuluqin azim ataupun kitab yang besar yang saya tengok hari ni yang mengumpul di antara sifat-sifat Nabi, nama dia Nadratun Na'im. Nadratun Na'im. Bahasa Arab dia saja kalau tak silap saya 10 jilid. Dan sudah diterjemahkan. Terjemahkan, tapi terjemah ni kalau bahasa Indonesia lah. Setakatnya saya duduk baca beberapa buku ni yang saya semak, memang banyak masalah. Sama ada masalah bahasa dia kita tak berapa jelas ataupun penterjemah tidak begitu teliti. Jadi kalau nak iktimad betul-betul dengan buku terjemahan tanpa rujuk kepada ustaz-ustaz kita yang mengajar, agak sukar untuk kita nak jadikan rujukan secara 100%. Boleh sebagai bantuan, sokongan. Kerana pengalaman saya mengajar di kolej, di KIAS, saya buat beberapa projek dengan pelajar. Di antaranya kita ambil buku Indonesia ni, saya suruh dia buat buang bisa. Buang bisa dia. Tu dia panggil kerja budak-budak. Dan suruh dia buang bisa, nak tahu dia faham ke tidak. Kata ni, lepas tu kita bagi kita Arab dia. Supaya buat muqaranah perbandingan, latih. Memang setengah-setengah bahasa, beberapa pustaka yang masyhur di Indonesia tu, pustaka As-Sunnah kata silap, memang ayat dia agak sukar. Tapi kalau pustaka Ibn Kathir ke, pustaka beberapa jenis kitab tu lebih mesra dengan kita Malaysia ni, ayat dia. Cuma kita sini tak ada kemampuan untuk nak jadi macam mereka ni, terjemah segala benda. Jadi saya rasa saya agak sukar lah untuk kita tu, kerana saya sendirilah hanya mampu menterjemahkan buku-buku Arab ni ke dalam YouTube je. Maknanya bertulis tak dapat. Dengan suara ataupun dengan gambar yang ada ni, bolehlah kita bantu sedikit. Tapi nak tulis agak sukar masa. Malam Jumaat tu saya forum dengan Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari. Buku-buku dia tu menarik. Saya kata, doktor, saya cemburu dengan doktor ni. Apa yang doktor boleh buat sampai buku dia dah 100 judul. 100 judul buku. Saya berapa baru nak sebut malu. Nah, adalah sikit daripada tak ada langsung. Tapi hak dia ni 100 lebih dia boleh buat. Profesor. Sempat dia menulis dan sempat dia ceramah sekali. Kalau ada setengah orang penulis, dia tak ceramah. Dia ni dua-dua sekali dia
dia Allah Ta'ala beri kepada dia, saya kata zalika fallahi utihi man yasha. Tapi saya syorkanlah kalau buku-buku yang ditulis oleh Dr. Basri, tuan-tuan dan puan-puan boleh belilah. Nama dia Profesor Dr. Basri bin Ibrahim. Tapi dia tambah lagi Al-Hasani Al-Azhari. Mana sebab dia ngaji di Azhar dulu. Ini buku dia menarik. Dan dia di antara penulis yang berani dan seorang pengkaji. Di antara ayat yang saya rasa beratlah, tuan-tuan boleh dengar, apabila dia tulis satu buku mendedahkan tentang tembelang pengikut Tijani. Tijani satu tarekat yang agak tersebar di Malaysia ini. Jadi di antara benda yang pelik yang dia sebut tentang selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat Tijani ni masyhur tempat kita ni. Kalau saya baca tuan-tuan mungkin hafal dah setengah. Tijani ni selawat dia sekali baca mengatasi baca Quran 60 kali. Itu versi satu. Lepas tu dia pergi jumpa pula Nabi Yaqazatan. Dia pergi ni Nabi lepas Nabi wafat berapa kata tahu dah. Dia jumpa pula Nabi, dia minta Nabi upgrade dia punya selawat tu sampai sekali baca berapa ribu kali lebih daripada baca Quran. Tinggi. Jadi bila orang pergi tanya Syekh Tijani ni, kenapa Nabi tak ajar kepada sahabat-sahabat selawat ni sampai dia ajar ke tuan Syekh? Oh, dia kata sahabat pun tak mampu nak menanggung kehebatan ini. Oh, sahabat pun tak mampu nak tanggung kehebatan selawat ini, maka Nabi kita beri kepada Tijani, tak beri kepada Abu Bakar, tak beri kepada Umar, tak beri kepada Abu Hurairah, tak beri kepada Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini hebat. Tuan-tuan belilah. Baik, kita pindah pula tajuk yang terakhir dalam bab kita ni, iaitu lah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat tak maksud dia? Mukjizat ni iaitu lah perkara-perkara yang keluar daripada kemampuan manusia. Mana Nabi kita boleh buat benda yang di luar daripada kemampuan manusia. Sesiapa yang menyaksikan hal ehwal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar berita mengenainya, sama ada dari sudut akhlak, perbuatan dan adat-adatnya serta keunggulan pentadbirannya dalam memberikan kebaikan kepada kehidupan manusia, di samping tunjuk ajarnya yang istimewa ketika menghuraikan hukum-hukum syarak yang tidak mampu difikir sedikit pun oleh sekalian cendekiawan dan ahli pidato walaupun telah menghabiskan usia mereka untuk menyelaminya, maka sudah tentu tidak diragui lagi bahawa kesemuanya itu adalah dengan bantuan, sokongan dan kekuasaan Allah Yang Maha Esa. Mana Nabi kalau nak buat seorang dia memang tak mampu sebagai seorang manusia. Bukannya kerana sebab lain, tapi sebab betul-betul dengan nusrah ataupun pertolongan Allah Azza wa Jalla. Semua yang tersebut di atas pasti tidak akan berlaku kepada seorang yang mereka-reka cerita atau menipu. Orang menipu tak boleh buat. Orang menipu dia boleh buat satu mungkin, sihir. Nah, tapi tak banyak benda yang dia boleh tunjuk. Bahkan seluruh peristiwa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukti yang mu'tamad kepada kebenaran kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara mukjizat dan bukti kerasulan Nabi yang paling jelas ialah Al-Quranul Karim. Al-Quran ini mukjizat, al-mukjizah al-khalidah dia panggil. Mukjizat yang kekal. Mukjizat lain ada tapi mana lagi ada? Tapi Al-Quran kekal sampai kiamat. Tak ada orang boleh challenge Al-Quran, cuma ada orang boleh berani boleh pun menjauhkan Al-Quran tu daripada kehidupan masyarakat. Itu satu kejayaan yang dibuat oleh penjajah kepada kita. Tapi penjajah tak boleh nak sekat orang baca Quran. Boleh? Tak boleh. Bahkan dia bagi peluang lagi untuk musabakah Quran. Tapi nak undang-undang Quran, itu dia berjaya untuk menyekat. Di antara seluruh makhluk tidak mampu untuk mencipta atau mengadakan sebuah kitab yang setanding dengan Al-Quran, mukjizat setiap Nabi terdahulu akan pergi bersama dengan kewafatan mereka, tetapi mukjizat Al-Quran kekal buat selama-lamanya. Antara mukjizat lain yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bulan terbelah dua. Pernah orang kafir cabar Nabi, suruh waktu turun bulan. Nabi kita belah bulan. Bulan terbelah dua. Kalau tengok dalam ahli sains kata memang ada nampak kesan belah tu. Air terpancar dari celah jari jemarinya. Keluar air sini. Kalau saya nak cerita satu-satu ni, satu cerita setengah jam. Nak tunggu. Kalau kita balik dulu. Balik dulu lah. Kita ambil tajuk je hari ni. Dapat memberi makan kepada ramai orang dengan jumlah makanan yang asalnya begitu terhad dan sedikit. Seekor kambing
waktu Nabi duk gali parit, seekor kambing, anak kambing kecil, gandum sikit, Nabi kita suruh Jabir bin Abdullah masak, boleh makan semua tentera yang tengah gali parit, hampir 1,000 orang. Seekor kambing. Tak masuk buah harga tu. Dan sedikit batu-batu halus yang dilemparkannya dapat memasuki mata musuh yang begitu ramai. Nabi kata syahatil wujuh, dia ambil pasir, dia campur. Habis batu pasir itu masuk dalam mata. Begitu juga tangisan batang kurma. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berpegang kepadanya ketika berkhutbah. Jadi waktu Nabi kita mula-mula bina masjid di Madinah, dia pacat batang tamar yang dah kering. Kan? Tak. Waktu selepas pembesaran masjid, orang makin ramai, maka dibuatnya mimbar 3 tangga. Jadi hari pertama Nabi kita naik mimbar, kedengaran suara tangisan dalam masjid. Menangis. Siapa menangis? Nabi kita turun daripada mimbar, pergi dekat pokok tamar tadi. Rupanya pokok tamar tu menangis. Inilah kata di Ahlus Siyar, para ulama kita mengatakan, pokok yang kering kenali, mengenali Nabi SAW, tapi manusia yang hati kering tidak akan kenal Rasulullah SAW. Ini yang kita bimbang hari ini. Kan? Jadi pokok tamar ini menangis umpama suara unta yang kedengaran ketika hampir melahirkan anak. Bunyi macam tu. Lagu mana unta lahir anak ni kita pun tak ada dengar ni. Baginda juga dapat memberi tahu perkara gaib secara tepat di mana ianya berlaku sebagaimana yang digambarkan. Jadi ini bukan semua benda Allah Ta'ala beri wahyu kepada dia, maka Nabi kita beritahu. Contohnya, waktu nak perang Badar, Nabi kita tunjuk, masari'ul qaum, orang ni, Abu ni akan jatuh sini, Abu Jahal akan jatuh sini. Sampai itu, paham, kena. Itu berlaku. Tapi kalau kata Nabi tahu semua benda alam ini, lah, itu tidak berlaku. Kerana bila malaikat Jibril datang tanya Nabi, bila kiamat, Nabi kata apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tak lebih, bukan lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nah. Jadi bukan semua perkara gaib Allah Ta'ala beri Nabi kita tahu. Kalau kita kata Nabi kita tahu semua benda gaib, benda yang akan datang, itu dia panggil sudah ulu, melampau lebih daripada hak. Nabi SAW juga pernah meletakkan kembali mata Qatadah. Bukan Qatadah tu, Qatadah. Beki ayat, beki dia nama orang. Lama ke gibuh nama lagu ni pula, susah pula saya nak betul ni. Qatadah. Q-A-T-1 je. Qatadah. Qatadah ni dalam peperangan Uhud, mata dia tercabut. Eh, nak dengar cerita ke tak payah ni? Dengar sikit tak? Mata dia tercabut. Jadi orang duk fikir, kalau kita cabut terus mata ni kan, selesai masalah. Alah, dia kata bawa ke Nabi SAW. Bila bawa ke Nabi, Nabi kita ambil mata Qatadah, masuk balik. Jadi saya kata, kalau kata sekarang ni ada ilmu lasiknya, lasik mata ni, dah ada dah sama Nabi, dah lasik dah. Selesai dah masalah. Sehingga Qatadah kata, ma'adri, aku tak tahu mana satu mata yang tercabut. Cerah dua-dua. Alhamdulillah. Jadi mata Qatadah yang terkeluar kerana terkena panah musuh dalam peperangan Uhud dengan tangannya, sehingga mata itu menjadi lebih elok dan cerah daripada mata yang satu lagi. Begitu juga dengan mata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang sakit dalam peperangan Khaybar. Nabi kata, mana Ali? Orang kata Ali tak ada, sakit mata. Nabi manggil, Nabi kita tiup mata Ali, selesai. Di mana baginda sallallahu telah meludah pada matanya, lalu ia sembuh serta merta. Begitulah seterusnya mukjizat-mukjizat lain yang diketahui ramai yang tiada jalan untuk menyembunyikannya. Banyak lagi lah apa ni, hayawan bercakap dengan Nabi SAW. Ada satu kitab yang saya menunggu-nunggu diterjemahkan oleh orang Indonesia, tapi saya tak jumpa sampai ini. Tajuk dia Al-Hubbul Mutabadal. Kalau siapa dia jumpa kitab ni, bagi kat saya. Beli pun boleh, hadiah lagi baik. Nama dia Al-Hubbul Al-Mutabadal, cinta berbalas di antara Nabi SAW dengan makhluk lain. Nabi cinta dengan sahabat, itu terlalu banyaklah kita kan. Nabi dengan makhluk lain, macam pokok tamar tadi. Unta mari mengadu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Zib, serigala mari bercakap dengan. Jadi banyak. Nabi kata, aku tahu batu yang beri salam kepada aku. Jadi kita nak cerita-cerita ni, kita akan keluarkan cerita-cerita yang sahih. Sebab kalau tak keluar yang sahih, dia akan keluar juga yang pelik. Jadi baiklah kita, orang masyarakat kita ni, dia suka cerita yang pelik. Nah. Jadi kita keluar yang pelik-pelik, tapi yang tepat, yang sahih, lebih tenang. Kalau tidak, macam-macam lah dengar cerita. Lepas satu-satu cerita. Ini dengar cerita baru pula, Nabi Adam mendarat di
di Gunung Jerai pula. Kebetulan kawan saya tu orang Kedah. Saya hantar cerita dia ni. Oh, dia kata memang bukit tu dekat rumah saya. Saya kata memang betul. Hantar ni keturunan Adam. Jadi begitulah seterusnya mukjizat lain yang diketahui ramai yang tiada jalan untuk menyembunyikannya. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kekuatan dan taufik untuk mencontohi akhlak dan sifat-sifat baginda yang mulia ini. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pemurah lagi maha mengabulkan segala permohonan. Segala pujian hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi tamatlah perbincangan kita dalam bahagian sifat-sifat Nabi dan mukjizat-mukjizatnya yang sangat ringkas. Tapi kata orang daripada tak dengar terus, baik kita dengar walaupun ringkas. Jadi insyaAllah kita akan masuk dalam siri yang akan datang, iaitulah dalam kitab Ar-Rubu'un Salis Al-Muhlikat. Maknanya isu yang ketiga dalam kitab kita ni, perkara-perkara yang membinasakan. Ini jangan lari ni. Hal ni penting kita belajar. Sebab kita kan sekarang ni banyak kan di hospital, doktor ni sibuk virus tu virus ni. Ini muhlikat ni, benda-benda virus yang ada dalam diri kita. Penyakit riak, penyakit takabur, penyakit rasa diri sempurna. Jadi penyakit ni kita tahu. Kemudian di akhir baru dia mari, dia punya penawarnya, ubat-ubatnya macam mana kita nak lakukan. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri-siri yang akan datang daripada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.